Makanya aku ngelamaran tuh acara cewek-cewek beneran sih. Enggak ya? Berdua ya? Acara berdua, oke. Jadi acaranya alhamdulillah berjalan lancar. Akhirnya setelah rangkaian cukup panjang melibatkan kedua belah pihak keluarga saling berkenalan dan berlaku. Dan perasaannya senang banget ya. Kamu gimana perasaannya? Happy? Banget. Dia senang banget. Dia senang. Ngerasa ini berkah dari Allah di bulan ini. Mas Nathan, tadi sempat ngambil dia tinggal air mata itu seperti apa? Iyalah, namanya aku ini momen, salah satu dream momennya aku, salah satu yang paling apa ya, aku gak nyangka aku tiba-tiba sekarang udah mau melamar anak orang, aku udah melamar dan menikah dengan anak orang, dan pikir sama orang tua aku juga di sana yang lagi sakit. Aduh, campur aduk, aku bahagia, masih sedih, masih gundah gulana, jadi serba serbi lah aku. Jadi aku gak kuat gitu menahan bagaimana hati itu tuh kayak berbenjolak. Tapi setelah lamarannya diterima, selesai, dan happy banget. Momen dan yang paling momen yang paling bikin deg-degan buat kalian berdua tuh pas momen apa kalau gitu? Momen yang paling deg-degan ini sih sekarang ini deg-degan karena kan ya namanya ini kan acara baru, acara pertama ya. Belum ada pengajian, ada selama, ada juga matikan jadi campur aduk lah rasanya gitu. Senang tadi juga nangis gitu. Jadi alhamdulillah lancar lah. Pak ini mungkin sesudah tadi resmi diketahkan orang tua di Indonesia gimana udah sekolah di Indonesia atau gimana? Iya tadi kalau pada lihat juga aku selalu megang handphone tuh, aku selalu berkabar gitu, fotoin keadaan di sini gitu. Karena bapak sama orang tua LDR nih, udah hampir 1,5 tahun aku gak ketemu langsung. Bisa bareng, sahur bareng. Acara kita. Karena paling kalau ada kerjaan juga itu kerjaan yang udah kontraknya dari lama gitu, dari beberapa bulan lalu. Malah sekarang sih kayak kerja-kerja yang gimana banget gak, karena menjaga aja lah ya, katanya begitu. Kalau udah calon nganten. Mengundang berapa undangan sih kalau boleh tahu? Gimana ini? Di acara nanti nikahan. Akad. Kalau akad tuh cuma bisa katanya 50 orang ya akad. 30 sampai 50 tuh akad. Kalau syukuran kita harus cari tempat yang punya izin. Ketika tempatnya udah punya izin kan ada 25% dari tempat tersebut. Dan kita juga kalau bisa sih 10% aja, misalnya tempatnya bisa buat 2000 ya kita 200. Jadi kayak, jadi social distance-nya bisa jauh-jauh banget. Gak apa-apa lah, kita agak jauh, agak gak kelihatan. Tapi yang penting keluarga yang lain, kan ini baru beberapa keluarga. Tadi aku baru bawa beberapa belas, dia juga baru bawa beberapa belas. Belum dari keluarga pulang yang dari Jember, dari Bandung. Iya benar. Jadi pengennya bisa aman mungkin lah.